Oke, guys, welcome to channel YouTube Bang Yogi. Guys, ya, di sini kita langsung saja melawan mantan member King Rizky, kan? Menang kalah kita upload, kan? Oke, guys. Akhirnya pertandingan sudah dimulai. Oke, di sini dengan Baby PH, namanya udah diedit jadi Pak Ajo karena masih sempat. Di sini ada Kazem member ART dan di sini ada Komi juga, dan di sini mantan member ada King Rizky sebagai penantang dengan duetnya Edsuya dan XU. Kita mulai dari sini langsung saja, guys, ya. Di sini King Rizky langsung saja menggunakan global, langsung saja kita langsung terkena knockdown. Di situ Komang dibikin oleh King Rizky. First blood saja di end 3 orang di sini. Di sini ada Pak Ajo berhasil menangkan satu King Rizky. Di sini Pak Ajo pun dibalas kembali. Knock satu, dua lawan satu terjadi. Double kill. Dan Edsuya juga terkena. Terjadi di sini rata ternyata, guys, ya. Oke, kembali lagi kepada penantang King Rizky di sini, guys, ya. Sebagai penantang King Rizky dengan temen-temennya di sini, satu guil mereka dia sendiri, temen sendiri di spray, guys, ya. Ternyata King Rizky di sini menjadi patung pancoran. Kita ganti beralih ke Edsuya. Edsuya di sini spray langsung saja terkena dan kepala Komang di sini oleh Edsuya, ya kan. Langsung saja menutupi diri dengan glow wall menggunakan api unggun. Kita berpindah lagi. Langsung siok di sini. Maju mencoba menggolong. Tapi untuk mengurung diri di sini mengganti lagi pemain. Langsung saja Pak Ajo di sini kena jump shot. Pak Ajo masih mengocok-ocok di sini. Terkena knockdown di sini Pak Ajo dulu. Terjadi jalan satu di sini. Kita berpindah lagi tadi. Komang di sini mengurung jump shot. Di jalan satu. Komang mengurung jump shot. Di sini Komang terkena knockdown oleh Dio. Langsung saja masuk match kedua di sini, guys, ya. Match ketiga masih bersatu penantang sepertinya tim satu warna biru telak 2-0 di sini, guys. Jamsut spray di dalam kotak penalti. Oke, di sini ada Sio langsung maju saja lari lurus. Langsung menggunakan Sio di sini glow wall-nya. Sio menggunakan tembak kecil pistol. Oke. Di sini Sio berhasil menggunakan api unggun dan mengurung diri di sini. Kembali ke pendekar yang lain. Pak Ajo di sini. Pak Ajo ngocok-ngocok di rumah ayam. Memutar di rumah ayam. Langsung saja Pak Ajo jump. Pak Ajo menjumpsuit kembali. Terjadi jumpsuit di sini dan berhasil menggunakan sama mantan member ART. Di sini Pak Ajo menggunakan glow wall masih. Oke, Pak Ajo menggunakan glow wall dan Pak Ajo kena spray di sini, guys. Kepala di sini digunakan Pak Ajo. Walaupun tidak jump. First blood. Satu di sini Pak Ajo menggunakan black glow wall yang bagus. Pak Ajo di sini. Pak Ajo dengan darah sekarat mencoba medkitan. Pak Ajo mencoba medkitan di sini. Pak Ajo di sini. Jumpsuit tapi tidak terkena, saudara-saudara. Pindah lagi ke Kazio. Kazio dengan satu di sini bekerja sama dengan Komang di sini. Ya, Komang di sini. Komang di sini. Oke, berhasil di sana Kazio mengenok dan si Edsuya. Sio berhasil satu dengan Kazio di sini. Dika, oke, Kazio di sini. Aduh, gocek di sini Kazio dengan Sio. Aduh, dengan satu di sini terjadi, guys. Ya, masih berhasil. Oke, ternyata Kazio berhasil mengalahkan tim sebelah dari Sio yang cuma satu orang. Oke, kembali di sini oleh tim biru membalas satu angka, skor sementara 1-2.
Oke, di sini Kazuyo nge-lag, kita ubah ke Komang. Komang di sini berlari menggunakan SG2 nih. Dan mengaktifkan krononya di sini. Komang di sini menggunakan glowar. Langsung jump shoot, langsung reflect glowar kembali. Komang terkena dan di sini langsung Komang dengan iris. Di sini Pak Ajo mencoba nge-revive. Gagal nge-revive, masih diganggu. Terjadi 2 lawan 1 di sini. First blood. Terjadi 3 lawan 1 dan berhasil melewati Komang. Komang berlari, mencoba menyelamatkan diri. Mencoba mengacaukan global dan dari sebelah tim Shio masih mencoba membokong Shio di sini dan Pak Ajo terkena dari di sini guys ya. Oke, Komang membuka global dan global kena tombol. Komang panjang di sini. Double kill. Langsung di end oleh King Rizky di sini guys ya. King Rizky menggunakan emote di sini ya. Kembali ke tim sebelah, skor sementara 1-3 di sini guys. Tim penantang memimpin di sini 3. Disini berlari menabrak tong sampah. Masih berlari King Rizky di sini. Menggunakan glowel di sini King Rizky. King Rizky mencoba maju sambil melempar glowel ke depan sebagai pertahanannya. Masih King Rizky menggunakan refleks glowel yang baik. Di sini langsung tim Rizky maju sekali 3. Di sini Rizky mencoba membokongin. Dia berhasil menggunakan 1. King Rizky menggunakan pistol. Tembak pistol. Ada apa-apa guys. Dan di sini dua orang. Ya, dua lawan satu di sini. Iris berhasil. Double kill. Langsung diratakan lagi tim lawannya kan. Air ketolong pintar kena ton. Oke, demot oleh King Rizky di sini guys ya. Skor sementara 1-4 di sini. Penantang memimpin. King Rizky di sini mengaktifkan alok. Ternyata bukan dia, ternyata temannya di sini Itzy ya, rupanya menggunakan alok. King Rizky maju di sini. Masih bersama King Rizky. Maju dengan sendirinya dengan PD di sini. Langsung melemparkan glowel ke depan. Mencoba ngeplank dari kanan. Dan King Rizky memegang pistol dan terjadi duel di sana. King Rizky masih muter-muter enggak jelas. Masih mencari posisi musuh di mana tapi belum ketemu satu musuhnya. Dan King Rizky mencoba membokong tapi tidak ada yang ketemu satupun. Di sini kena jatuh. Terkena knockdown di situ Komang. Dibalas oleh King Rizky. Terkena knockdown balik dibalas oleh Kazuyo di sini. Mencoba nge-revive temannya sepertinya di sini. Kazuyo maju mencoba nge-revive temannya King Rizky di sini. First blood. King Rizky berhasil di-revive di sini. Mencoba di sini langsung saja. Terkena knockdown di Kazuyo. Dan tinggal si Komang di sini sepertinya atau dengan Pak Ajo mencoba mengurung diri dari tim lawan. Double kill. Diratakan lagi skor sementara 1-5 guys ya. Nah, bersama King Rizky lagi kembali di sini. Oke, King Rizky masih bersama King Rizky di sini sebagai penantang. King Rizky maju ke depan, menaiki tangga dan dua orang dari kiri di sini. King Rizky langsung membuka global di sini. Terkena knockdown itu ya dari sebelah sana. King Rizky mencoba ngeplank. Terjadi dua lawan satu di situ. Dan tinggal King Rizky di sini satu. First blood. Dan terjadi kepala langsung dari King Rizky kepada Kazuyo. Ternyata dua lawan satu. King Rizky berhasil mengurung diri. Mengurung diri dan 3 lawan 1 di sini. Ternyata sekarang bukan 2 lawan 1 lagi dan menggunakan jump shoot, masih digunakan global ya, dan langsung di jump shoot lagi. Ternyata juga jadi masih menindungi diri dengan global lagi. King Rizky double kill, masih dibunuh oleh Komang di sini guys ya, dengan reflek global terbalik dari Komang menembak lurus di sini.
masih bersama Komang di sini. Komang maju mengikuti temannya dari kanan luar, tapi tidak jadi. Di sini Komang langsung menggunakan global dari depan menjadi tamengnya. Komang masih muter-muter meragu-ragukan diri, maju mundur cantik kayak lagu seri ini. Komang disini menggunakan global dan terjadi di sini jump shoot Komang. Komang jump shoot ini ternyata Komang di sini kejepit globalnya sendiri guys ya. Di sini Komang muter-muter masih melawan ini. First blood. Di sini. Oleh Kazeo di sini. Dan berhasil kau mengenok dan Kazeo di sini. Dapat. Kazeo yang berhasil mengenokkan Komang. Ternyata diratakan dua-duanya di sini oleh Itzuya guys ya. Di situ tinggal Kazeo di sini mencoba jump shoot tapi gagal tidak mati. Kazeo di sini. Terkenok dan langsung lagi menggunakan pistol oleh King Rizky guys ya. Dapat emot-emot dari King Rizky ya kan. Oke di sini guys masih King Rizky di sini memimpin tim penantang di sini ya kan. Rizky maju di sini. Masih King Rizky di sini guys ya. King Rizky di sini membuka peluangnya, tapi ditarik mundur karena dia maju dengan sendirian. Masih berpindah di sana sebagai Itzu. Berdua di sini satu lawan satu dengan Kazeo. Itzu yang muter tarik belakang. Kita ganti lagi ke yang lain. King Rizky maju di situ siapa tadi? First blood. Kazeo di sini. Kazeo di sini. Menggunakan global. Kazeo di sini melawan satu terjadi. Double kill. Kazeo diruntuhkan di sini oleh Sio. Oke, Sio di sini. Kita layar. Oke, sepertinya skornya akan 8-2 ini guys ya. Nah, ada Kazeo di sini. Aja menggunakan radarnya. Kazeo di sini. Dari di sini langsung jadi skuper Kazeo. Udah di atas. Kau mau mencoba maju di sini menggunakan keduanya dan sepanjang Komang masih maju menggunakan speed global yang baik. Tidak first blood. Ternyata Komang terkena down di sini dua dan satu. Langsung saja di end oleh King Rizky. Langsung terkena down sama satu dan satu terkena down. Masih King Rizky double kill. Baik. Terjadi dua dan satu ini sepertinya guys ya. Terjadi 8-2. Ternyata ditinggal saja begitu saja King Rizky di sini. Terjadi dua dan satu di sini. Pak Ajo melawan di sini King Rizky ya kan. Nah, si Pak Ajo di sini memantau-mantau musuhnya yang di sana dan King Rizky lompat-lompat di sini dan menggunakan global untuk sebagai pelindungnya. Masih bersama King Rizky memutarin jalan, dia tidak mengetahui musuh lawannya. Pak Ajo masih memantau dan Pak Ajo ketahuan oleh King Rizky di sini sepertinya. Oh, ternyata tidak guys ya. King Rizky masih muter-muter mencari Pak Ajo di mana. Masih mencari-mencari Pak King Rizky di sini mencari Pak Ajo. Pak Ajo masih memantau di bawah sini ya guys ya. Apakah skornya lah 8-2 atau jadi 7-3 guys ya. King Rizky masih memutar-mutarin arena atas. Pak Ajo masih memantau di sini. King Rizky masih muter-muter di sini memasuki zona. Pak Ajo maju di sini karena zona sudah menggigit dan Pak Ajo di sini berlari. Langsung saja berjemu. Triple kill. Enggak lutut kaki di sini. Ternyata pemenang adalah tim penantang King Rizky guys ya. Oke guys. Pemenangnya King Rizky ya kan. Dengan total jumlah kill berapa mereka ini? 5 9 10 di sini ya kan. Di sini total King Rizky 10 9 5 di sebelah 4 2 2. Oke guys.
Thank you for watching and see you tomorrow. Jika kalian ingin mabar-mabar, ingin nge-live barang lagi di YouTube Bang Yogi, silakan ya kan. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.